Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim. Inna a'tayna kal-kasya wa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma ya Allah ya Rabb, Allahumma ya Allah ya Rabb, Allahumma ya Allah ya Rabb, ihdina syiratul mustaqim, syiratul ladzina an'amta 'alaihim, khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah di siang hari ini saya sama rombongan ya, Gus Badri Official bersama teman-teman rombonganku berziarah ke tempat makam wali Allah yang ada di Mataram, yang ada di desa Karangkelok, Lombok Barat ya. Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Retetet. Dan mudah-mudahan saudaraku semua yang ada di Nusantara, yang ada di NKRI, yang ada di Bumi Pertiwi, yang ada di Nusantara, NKRI yang saya cintai, yang kita cintai ini, mudah-mudahan saudaraku semua diberi barokah dan syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan oke, saudaraku semua, semoga di siang hari ini kita masih diberi panjang umur dan ditambah syukur kewarasan sama Allah, dan dijauhkan balaknya, didapatkan rezeki yang banyak melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudaraku semua, sebelum saya meneruskan perjalanan untuk tawasulan, tahlil, dan doa di makam Tuan Guru Retetet ini, saudaraku semua jangan bosan-bosan untuk melihat saya dan untuk mengikuti channel saya. Dan tolong jangan lupa di like, komen, dan dibantu subscribe-nya ya saudaraku, biar nantinya channel Gus Badri Official ini berkembang dan manfaat, dan mudah-mudahan manfaat untuk saudaraku semua, dan mudah-mudahan dapat barokah dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dapat barokah-barokahnya dari wali-wali Allah yang ada di Nusantara NKRI, dan ini khususnya ada di wilayah Lombok, Desa Karangkelok, di makamnya Tuan Guru Haji Syekh Ahmad Retetet. Oke, saudaraku semua, alhamdulillah sangat bersyukur sekali saya jauh-jauh dari Jawa ke Lombok. Alhamdulillah di siang hari ini saya terwujud, dan angan-angan saya kepingin ke makamnya Syekh Ahmad Retetet yang kedua kalinya ini, kina bulan hajat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan dan bisa kesini lagi. Oke, saudaraku, saya akan tahlil dan tawasulan dulu ya, biar nantinya kita semua mendapatkan berkah dan barokah dari para wali-wali Allah, dan dapat syafaat dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya qanawda ya qanasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya akan minta sababiahnya dari Tuan Guru Ahmad Retetet, biar nantinya saya bisa cerita kepada saudara-saudara semua yang ada di Nusantara di dalam video saya ini.
dan ini saya minta tunjuk dari Allah melalui para wali-wali dan barokah-barokahnya dari para wali. Mudah-mudahan nanti saya diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku, ditunggu. Mulai dari awal perjumpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedikit mengupas sejarah dari salah satu wali Allah yang masuk di zaman beliau. Dulu sebelum diangkat kewahyuan dari Allah, jadi beliaunya ini musafir di zaman Belanda. Juga berjuang agama. Dan ini salah satu keunikan nama Tretetet. Nah, nama Tretetet ini bukan asli nama sesungguhnya. Jadi Tretetet ini kalau orang Jawa julukan, wadanam. Yang asli namanya itu Syekh Tuan Guru Haji Ahmad. Karena Tretetet itu dia dulunya kalau ada tamu dikit-dikit mengucapkan rekatetet rekatetet rekatetet, jadi sampai segitunya akhirnya umatnya beliau, tamu-tamu beliau termasuk ulama-ulama sini dan kiai sini dijuluki Tuan Guru Rekatetet. Dan aslinya nama beliau Syekh Ahmad. Tambahan bahasa nama Syekh Ahmad Tretetet. Dan keunikan beliau lagi, yang pertama waktu masih hidupnya, kalau ada tamu, tamu itu diuji, walaupun kiai, orang miskin, orang kaya, jadi diminta uangnya, diminta segala macamnya. Kalau nggak dikasih, pasti tamu itu ada musibah. Dulu di sini, di daerah sini, ini kan termasuk yang babat alas daerah sini, Lombok itu. Jadi waktu beliau masih hidup, dulu minta uang kepada salah satu tokoh ini, yang mungkin dijabat atau kelurah atau camat sini, nggak dikasih. Nah akhirnya kampung sini itu kena musibah kebakaran, hampir satu kampung ini kebakaran. Akhirnya salah satu tokoh ini ada isyarat, dapat isyarat suruh minta maaf kepada beliau. Akhirnya itu langsung mereka langsung hujan pun ditanam karoma. Dan beliau ini satu karomahnya lagi, kalau ngambil uang zaman dahulu uang itu nggak ditaruh di akunnya, tapi langsung ambil. Jadi ahli terima kasih, ahli ngasih. Jadi uang itu dipilih disuruh menunggu di wujud. Walaupun kiai orang kaya, walaupun ulama besar pun, kalau ke dia lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, nasyhadu an la ilaha illallah, wa nasyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinash Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim. Janganlah kau terlena di dalam hidup yang masih diberi hidup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bersama-sama kita selalu dan selalu terus mengingat Allah, karena hanya Allah lah yang selalu memberi kenikmatan-kenikmatan yang setiap harinya kita rasakan. Dan ingat saudaraku semua, ibadah apapun yang kita jalani setiap harinya itu tidak cukup bila dibandingkan apa yang diberikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo berjuang untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Berbuat baiklah untuk sesama, karena hidup kita ini untuk kita dan orang lain. Oke saudaraku semua yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi ini, semakin dalam sumur yang digali, semakin bening air yang didapati. Begitupun semakin digali ilmu yang dipelajari, semakin paham apa arti hidup ini. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk negeri, salam untuk Bumi Pertiwi, salam untuk Nusantara, salam sejahtera, salam damai. Merdeka, merdeka, merdeka abadi.